Weh, bukan. Depan ni. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekka. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakapnya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy ya. Oke cuy, bagaimana puasa kurang hari ini? Saya harap puasa kurang itu berjalan dengan lancar cuy ya. Berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan gitu ya. Ini untuk laki-laki itu wajib banget cuy ya. Tapi kalau untuk perempuan ya ada halangan tersendiri buat perempuan gitu cuy. Oke, ini adalah video pertama saya di bulan Ramadan ini cuy ya. Di tahun ini cuy, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali cuy di bulan Ramadan ini cuy. Makanya di bulan Ramadan ini saya akan memperbanyak buat video-video ngakak plus ya. Jadi buat korang yang support saya untuk membuat video ngakak plus lebih banyak lagi, korang bisa kirimkan video-video yang berbau bulan Ramadan gitu ya. Pokoknya video-video yang menarik untuk kita react, dan terutama pastinya yang kelakar, yang lucu gitu cuy ya. Untuk di TikTok korang sudah tahu semua cuy ya, channel saya namanya NDTK aja gitu ya, sambung aja NDTK. Dan buat korang yang tidak main TikTok, korang bisa follow grup ngakak plus gitu cuy ya. Seperti ini korang bisa lihat, tulis aja di apa namanya, di Facebook pencarian di situ ngakak plus untuk kategori grup gitu ya, ngakak plus, dan anggotanya baru satu, baru saya sendiri cuy, karena ini baru-baru saya buat cuy ya, baru banget saya buat cuy. Jadi korang bisa posting video-video yang menarik, lucu di dalam sini cuy ya, bebas ya, yang penting jangan berbau bau video-video yang nggak baik gitu ya. Tapi pastinya saya hapus lah kalau nggak baik gitu ya. Saya menerima video-video yang kelakar, yang ada motivasi, pokoknya yang menarik untuk kita react gitu cuy ya. Oke, langsung aja kita ke video yang pertama. Oke, video pertama itu judulnya adalah Jeb Kacau Rahim Tidur. Ya ini kelakar ini. Ini secara tidak sadar gitu ya, rahim dikacau ini cuy. Oke. Salah tekan. Mana boleh ketua ni? Mana buat tadi? Ini Rahim orangnya mudah tertidur ya. Kak, Cep ngakak banget. Mungkin setiap ini Rahim tidur cuy ya. Tak tahu dia buat apa setiap malam gitu. Dipatok. Ulo. Oh, kaki tepuk mama ya. Istirahat ini kali cuy. Saya tak bisa tidur duduk seperti ini cuy ya. Rahim bisa gitu ya. Dia tak nampak. Dia nampak. Ah, okey. Ayah awak jual bantal ni. Kenapa? Sebab awak suruh tidur.
tidur lagi. Setan apa yang mengaku anggap lengkap? Setan apa? Oh, tak semua videonya tuh tidur ya. Romantisnya. Oke. Saya tengok di video ini tuh bukan melihat rahim tidur je. Tidak, tidak ya. Saya tengok video ini tuh memperlihatkan rahim dengan Jeb itu benar-benar sangat dekat gitu ya. Saya baru tahu ya, di video ini tuh terlihat rahim dengan Jeb itu benar-benar dekat gitu ya. Dekat banget. Next video selanjutnya, cuy. Oh, mati ketuh. Aneh guys, tiap ada orang yang masuk kedai, itu katanya aku gak kelihatan ada di meja sini. Ayo! Hmm? Coba setiap buka video. Setiap tuh masuk kedai, hanya tak nampak. Hanya benar tinggal ayah di dia, ngerasa. Coba tidur, ayo. Oh iya, gue kuliah. Bajunya Kitty, temboknya Kitty. Oh, mati ketuh. Oke, okay. Saya tadi nggak paham gitu ya. Awalnya saya nggak paham, ternyata bajunya itu Hello Kitty gitu ya. Aduh, saya kira tadi mistis gitu sih. Oke, okay, next. Oh, mati ketuh. Kan itu kan sayang doa Yesus. Oh, aja berdoa sama Yesus. Bagaimana? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sih ini cuy ya, video ini sebenarnya untuk toleransi sih sebenarnya cuy ya, bukan untuk saya klarifikasi aja ya, mungkin saya bisa membantu yang membuat video ini memperlihatkan toleransi cuy ya, bukan untuk mempermainkan gitu ya. Mungkin ya pergaulan budak ini tuh dia bergaul dengan kebanyakan anak muslim gitu ya. Apalagi yang selalu saat melakukan sesuatu itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Oke, okay, next. 24. Oh, ini kalau nggak salah ya, orang ini tuh yang pernah saya riek gitu ya, yang kena tilang. Ubur-ubur ikan lele gitu, kalau nggak salah cuy ya, bentuk rambutnya kayak Vegeta itu. Dia ke? Oh, dia beneran cuy. Itu stocking yang dia pakai, dia guna tuh kayak stocking wanita. Saya kalau ada di di dekat sini nonton pula tuh, saya kayak ngakak banget pasti sih ya, karena saya nggak tahu, ngakak aja dengan lihat yang macam nih gitu ya. Okay, next. How is it? Good. It looks so. It looks like you're enjoying yourself. Oh, yeah, that looks like you're enjoying. Okay, you okay? Are you enjoying? I'm okay. Okay. How is it? Good. Oh, nggak paham maksud video ini apa ya? Kita ulang lagi dulu cuy ya. How is it? Good. Dia makan apa itu? Kol ya? Enjoying yourself. Oh, yeah, that looks like you're enjoying. Okay, you okay? You enjoying? I'm okay. Okay. How is it? Saya nggak paham ya. Tapi kayaknya ini anak kayak menyembunyikan gitu ya, menyembunyikan rasa. Kan kol itu kalau dimakan rasanya kayak gimana gitu ya.
karena ini seorang ibu yang menyuruh, jadi dia menyembunyikan rasanya atau gimana sih? Kurang bisa jelaskan di bawah cuy ya. Saya kayak tak paham di sini cuy. Oke, okay, next. Oh, I'm a ticket too. Ya sahur. Gila, gue persis banget ya. Aduh, kerasukan roh Hindustan ini. Ada-ada aja. Okay, next. Kami tahu kami budak-budak kan, kami nak bahan Pak Kodi, tapi kami nak bina nasihat Pak Kodi. Kalau boleh kita kan Islam, lepas tu kita kan jantan, lepas tu kita tak bolehlah pakai gelang-gelang macam ni. Apa? Gua ulang dulu cuy. Kami tahu kami budak-budak kan, kami nak bahan Pak Kodi, tapi kami nak bina nasihat Pak Kodi. Kalau boleh kita kan Islam, lepas tu kita kan jantan, lepas tu kita tak bolehlah pakai gelang-gelang macam ni. Pak Kodi diingatin sama anak-anak. Nah ini yang saya nggak paham cuy ya. Mungkin karena ya saya belum terlalu banyak belajar tentang agama gitu ya. Apakah ini benar gitu ya? Nyata bahwa kita itu dilarang menggunakan gelang macam ini atau kalung gitu ya. Kalung macam ini cuy. Saya menggunakan ini sudah terbiasa sejak saya masih kecil lagi gitu ya. Tapi ini kalau jam tangan gimana gitu ya? Apa? Saya nggak paham gitu ya. Tapi Buddha ini masih kecil, dia udah paham gitu ya. Saya belum tahu pasti itu apakah benar ada larangan. Tapi ada juga saya lihat Ustadz menggunakan jam tangan dengan gelang yang batu itu, yang bulat-bulat itu. Korang bisa kok jelaskan di bawah cuy ya, biar saya paham pula gitu ya. Okay, next. Dia ngapain? Ini mungkin gara-gara puasa ini cuy ya. Saya nggak terlalu fokus gini. Itu dia. Oh, ini sarang lebah. Oke. Lebahnya nggak masuk. Ini cuy, lebahnya gak masuk karung gitu. Aduh, gitu. Ya kita tengok satu kali lagi cuy. Gue bangke. Okay, next. Ternyata dibalik cuy ya. Aduh, kok gue yang kaget gitu. Oh, pisaunya dibalik tadi. Gue gak perasaan gitu cuy. Oh ya, dia sempat balik di situ tadi cuy ya. Oke, okay, next. Gue ngeri aja gitu ya. Ini kayak, saya kira kayak video-video sadis gitu ya. Kaget. Mic-nya dibuang. Oke,
Tapi ini normal sih cuy ya. Kalau saya di posisi ibu ini, pasti saya juga melakukan hal yang sama. Pasti saya kaget banget karena saya itu orangnya mudah untuk kaget gitu ya. Mudah banget. Oke, okay, next. Endingnya. Okay. Okay, next. Apa ini? Kenapa? Kenapa sih semua video ini ada-ada gitu ya? Simple tapi ngakak banget sumpah. Gua nggak nyadar tadi di sini sih ya. Pengambilannya keren sih. Tadi saya pikir ini cuy, hewan yang ada di pasir, biasanya ada hewan-hewan seperti itu cuy ya. Saya pikirnya itu, ternyata kaki dia. Bangke. Oke, next. Oh, Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Allahu ekber. Itu yang buat saya gak tahan kalau ada yang melakukan seperti ini cuy. Saat kita sholat gitu ya, apalagi sholat Jumat. Kalau kita saling, apa namanya, saling tatapan muka, saya gak bisa tahan itu cuy. Saya gak bisa tahan itu. Apalagi posisi seperti ini. Ini kayaknya videonya menceritakan tentang seseorang yang lagi belajar untuk beribadah gitu ya. Ini bukan... jangan ada lagi komentar bahwa ini adalah mempermainkan. Bukan cuy, ini adalah sebuah motivasi kayaknya cuy, bahwa semua itu butuh proses gitu. Apalagi soal belajar sholat seperti ini cuy, pasti ada-ada aja gitu ya. Enggak selamanya itu yang kita pelajari itu cepat sempurna, enggak gitu ya. Enggak, pasti banyak prosesnya cuy. Contoh di video ini cuy, itu menurut tangkapan saya. Oke, okay? Next. Oh, I'm a ticket too. Run. Wait, bukan. Depan. Dia ngelag. Padahal videonya awal-awal normal gitu ya. Kok bisa? Oh, I'm a ticket too. Run. Wait, bukan. Depan. Sakit perku. Sial.
gak tahu ini settingan kah atau gimana, dia cuman bercanda kah atau gimana, tapi ini ngakak banget sumpah. Sumpah ini ngakak banget. Gue gak nyangka videonya bakalan sengakak ini sih. Padahal itu simple banget gitu ya. Oke, next. Ini video terakhir cuy ya. Video terakhir. Gue udah sakit perut banget ini. Oke. Oh, mati ketuk. Oh. Lagi-lagi. Elak apa, Bang? Oh, mati ketuk. Udah. Ending yang cukup. Oke cuy, itu tadi beberapa video ngakak plus ya, yang mana teman-teman kita tag nama saya di TikTok ya seperti biasa. Dan kalau memang korang ingin saya membuat banyak video-video seperti ini, korang bisa kirimkan video sebanyak-banyaknya gitu ya, kalau bukan di TikTok dan ngakak plus yang ada di grup ngakak plus yang saya buat di Facebook gitu ya. Korang bisa kirimkan semua video-video atau meme yang menurut kalian itu lucu. Untuk sekedar gambar je, korang bisa kirimkan saja gitu ya. Nanti saya akan baca. Kalau berupa video, saya buatkan video. Kalau berupa gambar juga, saya buatkan gambar gitu ya. Oke, terima kasih buat korang semua yang selalu support saya di channel NDTK ini dan bisa memberikan hiburan-hiburan seperti ini lagi. Kalau saya ada salah, mohon dimaafkan gitu cuy ya. Mohon banget dimaafkan karena saya juga manusia yang tidak luput dari salah dan dosa cuy. Oke. Mungkin itu aja cuy, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy pamit undur diri. Thank you next, dan thank you next. Bye.